Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Susatyo, memastikan pihaknya akan memberikan bantuan hukum terhadap Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, menyusul dipanggilnya Erlangga oleh Kejaksaan Agung. Waketum Golkar, Bambang Susatyo, enggan membeberkan mekanisme yang bakal dilakukan partainya terhadap Ketua Umum Erlangga Hartarto, menyusul dipanggilnya Erlangga oleh Kejaksaan Agung. Namun ia memastikan bantuan hukum merupakan standar yang diterapkan setiap partai untuk membantu kadernya. Ada bidangnya masing-masing. Nah, di partai ada bantuan hukum yang nanti ada mekanismenya. Saya kira kita semua partai ada bidangnya masing-masing. Mas, saya nggak usah. Ini ada dorongan di, buat munaslup nggak? Minta jadi ketua. No comment, no comment. Sampai 2024 bakal maju ketum Golkar, Pak Bamsud? Iya. Atau Mas yang mau maju ketum Golkar, Mas? Iya, Mas siap nggak jadi ketum Golkar? Tahun depan jadwal.